صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة
Cuy. Pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap. Rasa tubuhku ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua kisah hari ini. Cerita yang ku hati. Dia mendekat ke arahku, mengajakku untuk berdansa. Pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap. Lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua kisah hari ini. Cerita yang ku
mendekat ke arahku, mengajakku untuk berdansa. Oh.
Sumarsini, kemudian Ananda Syawatun, putri Bapak Mariono dan Ibu Suryani, Ananda Erinka, putri Bapak Rianto dan Ibu Parli, Ananda Karlin, putri Bapak Tommy Baskara dan Ibu Wulandari, Ananda Kirana, putri Bapak Giat dan Ibu Sriningsih, yang terakhir adalah Ananda Raisa, putri Bapak Galih dan Ibu Irnawati. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من جمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
kasih. Kita beri tepuk tangan. Cantik-cantik luar biasa anak-anak kita ini. Semoga untuk penampilan kedepannya kita sudah bisa memberikan pakaian seragam buat mereka biar tambah cantik. Kemudian penampilan yang selanjutnya kita tampilkan tari dari Taman Kanak-kanak Desa Conto, yaitu tari Jangkrik Genggong yang akan dibawakan oleh Ananda Ainuha, putri Bapak Supri Ibu Itasari, Ananda Naura, putri Bapak Syukur Ibu Harni, Ananda Ingrita, putri Bapak Paryono Ibu Risti, Ananda Alendra, putra Bapak Yono Ibu Evita Sari, Ananda Haikal, putra Bapak Tarji Ibu Lidiawati, yang terakhir Ananda Alia, putri Bapak Muhammad Bahrul dan Ibu Mariana. Yeah.
luar biasa anak-anak kita ini. Untuk penampilan yang terakhir di praacara ini, kita akan tampilkan Tari Sinanggar yang akan dibawakan oleh putri dari siswa SDN 1 Contoh yang akan dibawakan oleh Ananda Anissa, putri Bapak Suyanto Ibu Kapti, Ananda Sopi, putri Bapak Didik dan Ibu Rohani, Ananda Adiba, putri Bapak Jumadi Ibu Rusmini, Ananda Arsinta, putri Bapak Joko Ibu Sriani, Ananda Aurel, putri Bapak Didi Agus Cahyono Ibu Anis, Angelina Septia, putri Bapak Joko Rianto Ibu Hartanti, Ananda Elquina, putri Bapak Danang dan Ibu Emi, yang terakhir adalah Ananda Koiriah, putri Bapak Samijo, Ibu Katmi, dimohon segera menempatkan diri. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, baik musiknya. Demikianlah serangkaian praacara telah kita lalui, memasuki acara inti perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Contoh. Yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara
pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Utoko Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa bersama. Semoga dengan doa kita nanti acara kita mendapatkan ridho dan barokah Allah SWT serta mendapatkan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Liridho ilah wali syafati rasulillah wali kuliniyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amma yukafi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillahi jama'in. Rabbana firana wa li walidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Conto kepada beliau Bapak Agung Sunarputra Tanuwijaya, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara pelepasan kelas 6. Kepada yang kami hormati Bapak Rudi Cahyono selaku Kepala Desa SDN 1 Conto, Kepala Desa Conto, yang kami hormati Bapak Satun selaku komite, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bulukerto, yang saya hormati Kepala Sekolah dan Dewan Guru dari TK Conto, yang saya hormati Bapak Ibu Wali dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SDN 1 Conto, dan saya yang sangat cintai anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya kita masih berkumpul nih. Coba anak-anak bisa diam sebentar coba. Op. Ya, coba diam dulu dengarkan nggih. Ya. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu kami ucapkan kehadirannya, ya terima kasih sebesar-besarnya atas undangan kami. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan undangan kami dan Bapak Ibu rauh kami sangat berbahagia sekali. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, alhamdulillah untuk SDN 1 Conto kelas 6 dapat lulus semuanya ya dengan nilai alhamdulillah cukup baik, dan semuanya sudah terdaftar di SMP negeri maupun ada yang masuk ke pondok. Oke, dan kami berharap kepada Bapak Ibuku yang kelas 6 ya, dan juga untuk semuanya, kami berharap anak-anak nanti jangan sampai ada yang putus sekolah. Oke. Jadi kalau bisa sampai dengan tingkat sarjana. Oke, Bapak Ibu oke. Jadi dari SD masuk SMP ke SMK. Insya Allah dari SD sampai SMK untuk wilayah Wonogiri itu tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai tidak sekolah sampai dengan tingkat SLTA. Eman-eman nggih Bapak Ibu nggih, karena untuk pemerintah Polri ini sudah gratis ya untuk wilayah Wonogiri. Dan kami berharap lagi Bapak Ibu nanti setelah lulus dari SMK atau dari SMA, putra-putri jenengan lanjutkan lagi sampai tingkat sarjana. Nggih, sebab kenapa? Untuk Wonogiri nggih Bapak Ibu nih kami informasikan, untuk Wonogiri anak-anak yang kuliah ini ada beasiswa Bapak Ibu, nggih, beasiswa dari pemerintah Pemda Wonogiri. Jadi jangan khawatir untuk masalah biaya, guys. Yang penting niat panjenengan ingin mensekolahkan anaknya setinggi mungkin. Jadi kalau saget lulusan contoh itu semuanya sudah sarjana. Jadi jangan mentok sampai SMP apalagi sampai SMA. Ya saya sangat berharap niku nggih Bapak Ibu nggih. Nah, syukur-syukur bisa sampai S2 atau S3. Ya. Nah, berikutnya yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah di semester 2 ini ya untuk SDN 1 Conto mendapatkan beberapa prestasi Bapak Ibu. Di depan sudah ada piala-piala, itu sebagai tanda bahwa SD kita pernah memenangkan kejuaraan. Ya, ada 2 kejuaraan yang kita ikuti. Dan alhamdulillah kami di satu kejuaraan mendapatkan peringkat juara umum Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu lomba FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kecamatan Bulukerto. Ya, kami mendapatkan 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Oke. Untuk yang emas, juara satunya tadi nyanyi solo tadi sudah ditampilkan dan menggambar gambar seri, itu alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 di tingkat kecamatan. Dan untuk yang perak itu kami mendapatkan dari kriya, nah seni kriya. Dan yang perunggu itu mendapatkan dari tari, dari tari yang dulu kemarin sudah dipentaskan waktu lomba desa itu. Ya, itu alhamdulillah untuk FLN 2N.
Yang satunya lagi adalah MAPSI, okay, Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami. Alhamdulillah kami mendapatkan 2 perak, ya belum dapat emas Bapak Ibu, mohon maaf ya, tapi alhamdulillah masih mendapatkan 2 perak. Ya, yang pertama apa, juara putri khot. Ya, khot itu menulis bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi Latin Arab itu ya, kalau saya sing lomba ya juaranya paling ya rodo-rodo tengah tapi rodo mburi siti. Ya, tapi alhamdulillah putri jenengan itu dapat peringkat kedua. Emang tulisannya sangat bagus sekali. Nggih, bahasa Arab melungkung-melungkung sampai jejaknya niku kalau khotnya ya, dan juga sama Latinnya. Nah, itu. Ya, alhamdulillah dapat peringkat kedua. Nah, yang berikutnya juara kedua dari lomba pelajaran. Nah, itu alhamdulillah kita mendapatkan juara dua untuk jenis lombanya itu menggunakan Android Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang lomba-lomba untuk mapel-mapel kebanyakan sudah menggunakan Android. Alhamdulillah kita mendapatkan juara kedua untuk yang putri. Dan untuk yang lainnya kami belum bisa ya, namun semoga yang akan datang bisa mendapatkan kejuaraan yang lebih banyak lagi. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan juga kami berpesan kepada anak-anakku yang sekarang sudah kelas 6, ya jangan lupa untuk selalu giat belajar, oke. Jangan, dan juga terus ya kuliah dan mencari pekerjaan yang lebih baik, oke. Jangan sampai putus sekolah, oke, anak-anak, oke, kelas 6, oke. Nah, diusahakan bisa sampai minimal S1, oke, sarjana. Gak usah khawatir masalah biaya. Pemerintah sudah banyak menggelondorkan dana untuk pendidikan. Oke, jadi Bapak Ibu gak usah, oh nanti kuliah bayarannya mahal, mboten sami mikir tekan mriku, oke. Sing mending jenengan niat sekolahkan anaknya ya sebagai sodakoh jenengan. Oke, karena sodakoh orang tua paling terbesar adalah di pendidikan anak. Jangan eman-eman untuk biaya pendidikan. Kalau jenengan eman-eman nanti rezeki anak jenengan kalau udah dewasa juga jadi ya eman-eman jadinya. Oke, jadi los aja, oke. Di loske kita ikhlas ya, semoga apa yang kita berikan kepada anak didik kita, nah itu bisa berfaedah untuk anak-anak kita di 20 tahun ke depan. Demikian dari kami, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian sambutan selanjutnya dari Komite Sekolah kepada beliau Bapak Sartun Sarjana Pendidikan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu wala umurud dunya wadin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in kama ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Contoh 1 Pak Agung. Yang kami hormati Dewan Guru Taman Kanak-Kanak Desa Contoh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Contoh 1. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Ibu Wali Siswa Kelas 6 SDN 2 Contoh. Juga yang kami hormati, kami cintai dan juga kami banggakan anak-anakku, cucu-cucuku, wisudawan, wisudawati,
kelas 6 SDN 1 Conto yang berbahagia, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur malilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya hari ini kita berkumpul di tempat yang membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, inayah, bimbingan serta petunjuk kepada kita. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Agung, nanti saya matur campuran, bahasanya campuran, walaupun di tempat yang resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini mewakili Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Conto, beliau Bapak Sugiatmo, yang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu, hari ini saya diminta untuk mewakili di dalam rangka perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Negeri Conto saat ini. Jadi kula ban serep wakile komite, wakile ketua, nggih, wakile ketua. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, wisudawan, wisudawati, siswa kelas 6 SDN 1 Conto yang berbahagia. Yang pertama kami ucapkan selamat, selamat kepada kelas 6 SDN 1 Conto semuanya, wisudawan dan wisudawati, dan juga selamat kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 yang mana pada hari ini telah dilaporkan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Agung, alhamdulillahirabbil alamin lulus semua dengan nilai cum laude, ya terbaik gitu. Mudah-mudahan. Tapi yang penting alhamdulillah lulus semua, lulus semua. Tuh. Jadi setelah lulus, jangan sampai drop out, Bapak Ibu sekalian, ampun ngante drop out. Kelas 6 lulus niku nek mboten neruske teng SMP diarani drop out. Isih diarani drop out. Wajib belajar menika 9 tahun, bahkan nanti 12 tahun sampai lulus SLTA. Pramila datang putra-putra, datang wayah-wayah, datang anak-anak semua kelas 6, semuanya harus melanjutkan. Kabeh kudu neruske. Entah itu ke SMP negeri maupun ke pondok pesantren. Sing sekolah yang negeri atau sekolah yang ke swasta, harus tekun betul. Sing mondok ya mondok sing tenanan. Mondok sing tenanan agar menjadi bekal masa depan kalian. Tuh Bapak Ibu, monggo ingkang putra, ingkang sampun dipun gula mentah dening Bapak Ibu guru Sekolah Dasar Negeri Conto 1 dikomandani oleh Pak Agung. Ini monggo dibimbing putranipun, mergo jenenge bocah, bocah niku tetap ijek ditetah, dijagang-jagang aja terus diculke. Wajibe Bapak Ibu sekalian wali siswa menika taksih netah. Niku yang pertama, selamat anak-anakku semua dan selamat kepada Bapak Ibu Wali. Terus yang kedua, juga kami ucapkan selamat kepada pihak sekolah yang mana ujian tahun ini, ujian kelas 6 tahun ini berjalan dengan baik.
Sehingga pada hari ini bisa mengadakan perpisahan, momen yang sangat luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan terus dikemas sedemikian rupa tiap tahun ada apa? Ada acara yang lebih bagus. Hari ini luar biasa, luar biasa. Ada wisuda, atau perpisahan, pisah. Ngadon pisah harus selalu ingat kepada sekolah kita, sekolah kita SD Negeri Contoh Satu, Contoh Satu. Yo, sumben nek sukses, kudu eling, jenenge eling karo alma mater, alma materi. Oh sekolahku demben nek Contoh Satu, Mbah Sartun demben sekolah ya nek Contoh Satu. Pak Utoko juga di Contoh Satu, Pak Rudi juga di Contoh Satu. Ini, dan mungkin orang tua kalian itu banyak yang ada di Contoh Satu. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Ibu sekalian telah sabar membimbing dengan romantika siswa yang mungkin macam-macam, enek sing penurut, enek sing rodom beling, enek sing beling goci, ya, sing beling goci. Tapi dengan sabar, namanya Glockinton, kulo ini bekas guru, jadi ngerti, ya, bekas guru ngerti, bekas guru jadi ngerti. Jadi romantikane ya ngoten, ya tetep sabar, ya tetep sabar. Ora ono bocah sing ora iso didandani, ora ono bocah sing ora iso didandani, sing ono ya iku guru sing urung iso dandani bocah. Ya. Niku pangandikane Pak Profesor Dr. saking Malang. Sekali lagi terima kasih Pak Agung dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Agung disengkuyung oleh Bapak Ibu Guru yang betul-betul profesional, Contoh akan lebih dikenal, dikenal dan juga dikenang, yaitu dikenang dengan kebaikannya, terkenal dengan kebaikannya. Terus yang ketiga, ketiga Bapak Ibu, ini kan datang Bapak Ibu Wali Siswa, Wali Siswa. Kulo niki wakilin jenengan, ning kulo ngajak penjenengan. Monggo putrane, tetep di nopo menika di bimbing. Kalau kulo matur di tetah, tetep diteruske. Pun monggo. Di sini sudah ada SMP. Mungkin penjenengan badhe nyekolahaken ingkang putra dateng pundi, ning tetep pengawasan penjenengan menika langkung wigatos. Penjenengan sampun pitados dateng Contoh Satu. Nggih, wong Contoh. Lah sebagian ageng nika sederek-sederek saking luar desa Contoh, matur nuwun penjenengan pitados kalian Contoh Satu. Nggih, dateng saking Geneng, mungkin saking Nadi. Nika wonten nggih siswani saking Nadi. Alhamdulillah. Keluarga saking Gendeng pun pitados dateng Contoh Satu. Percayalah, Contoh Satu akan lebih baik, lebih baik. Nggo Bapak Ibu putrane dibimbing. Yang terakhir, yang terakhir, maju lan mundure sekolah, maju lan botenipun sekolah. Wontening Contoh Setunggal Bapak Ibu sekalian, nek Kang Putra menika mesti cik nggih, pun kersane kumpul niki mesti ajeng seneng. Nggih, ajeng seneng. Nek bulurah ngelu iki gur merengut niki. Gur merengut e. Mecoco mergo tanggungane kono-kono ya akeh, masake kono dadi pesanane akeh. Dadi ngalamun ngene. Bulurah ngalamun ya, tapi pesanane kono, ku piye-piye dadi ngalamun. Nih, kersane lare ning Kang napa menika? Gojek,
Yang terakhir saking kula Bapak Ibu sekalian, maju lan mundure SD contoh satu tergantung kalian kula lan panjenengan. Wong contoh tapi saperangan saking warga luar desa contoh ingkang pitados dateng contoh satu. Monggo contoh satu nggih kita kita kawal. Nggih kita kawal. Kita sengkuyung supados dados SD ingkang napa menika kawentar kados dene desanipun. Nggih kados dene desane. Desane wae wis napa udah dikenal di dunia bahkan nggih wonten YouTube. Gurcokean niku lenten sawah. Saiki wong sak donya nggih. Sak donya ngerti niku. Para wilayah saking menika Bapak Ibu monggo nggih percayalah dengan kepemimpinan Pak Agung didukung oleh Bapak Ibu guru ini hanya demi putra panjenengan dan hanya demi kemajuan pendidikan di desa contoh. Kula kinten ngaten Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, nggih Bapak Kepala Sekolah, sekali lagi kepada siswa selamat, kepada sekolah selamat dan terima kasih dengan kesabaran panjenengan dengan keuletan Bapak Ibu guru contoh satu nggih sedikit demi sedikit nggih dengan prestasi yang begini nggih niku tandha lho Bapak Ibu nggih. Niki tondo, nih tondo. Kalau mau Pak Kepala ngendiko, nih juara satu, nyanyi solo, niki, niki tondo, nih tondo. Pengakuan legitimasi, nih saking dewan juri. Ya, lah niku mengke dipersani saking dinas pendidikan kabupaten. Oh contoh satu kita tenan loh, ini. Lewaten, namun sarang-sarang ya demi kemajuan contoh satu, demi kemajuan contoh satu dan desa contoh, marilah kita menyanyikan desaku yang ku cinta, desaku yang, oke, satu dua, apa lagi Bapak Ibu, bulurah, desaku yang satu dua tiga, desa ku yang ku cinta pujaan hatiku tempat ayah dan bunda dan handai tolanku tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desa yang permen. Bersatu kita teguh, bercerai kita mabrut, saudara-saudaranya. Nah, prawilo saking menika sekali lagi putrane dibimbing dengan baik sehingga nanti kelak akan menjadi menjadikan contoh lebih lebih bagus, membanggakan panjenengan nggih, membanggakan semuanya. Ngaten Pak Agung, kirang lain pun yun pangapunten, nasrun minallah wabatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari komite yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Sartun Sarjana Pendidikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan samir dan pemberian ijazah kepada putra-putri kami siswa kelas 6 kepada Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Contoh Bapak Agung Sunar Putra Tanuwijaya Sarjana Pendidikan dan Bapak Wali kelas 6 Bapak Fajar Maulana Sarjana Pendidikan dimohon menempatkan diri.
kepada Ananda Alifah Oktaviani, putri Bapak Tarno dan Ibu Lanjar, dipersilahkan maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ananda Asa Maulana Ibrahim, putra Bapak Tamsi Ibu Rini, dimohon maju ke depan. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Ananda Bunga Cinta Tafarel, putri dari Bapak Suwono, Ibu Satinem, dimohon maju ke depan. Ananda Dimas Akbar Maulana, putra dari Bapak Widodo dan Ibu Yuli Taningsih, dimohon maju ke depan. Terima kasih.
Ananda Angelina Nesa Ayu Tasya, putri dari Bapak Tarno, Ibu Eni Ningsih, dimohon maju ke depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ananda Erlin Vileksa Surupi, putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Ika Listiani, dimohon maju ke depan. Kita beli aplaus tepuk tangan untuk Ananda Erlin, semangatnya luar biasa dalam keadaan sakit. Yang berikutnya Ananda Faiz Askarabani, putra Bapak Paimo dan Ibu Haryanti, dimohon maju ke depan. Nggih Bapak Ibu, menawi ngersakaken fotonipun dicetak memakai bingkai napa pripun, bisa menghubungi pihak sekolahan, tapi sekolahan boten mewajibkan, iki pribadi kemawon mekaten. Ananda Farel Firmansah, putra Bapak Tumin Ibu Sikem, dimohon maju ke depan. Thank you.
Ananda Hasan Fadil Sitorus, putra dari Bapak Marudin Sitorus dan Ibu Lutfia, dimohon maju ke depan. Ananda Kanaya JC Octaviona, putri Bapak Suratno Ibu Rianti, dimohon maju ke depan. Berikutnya Ananda Koirul Zaka, putra Bapak Galih Setiawan dan Ibu Ernawati, dimohon maju ke depan. Ananda Lutfi Ajrul Falah, putra dari Bapak Katni dan Ibu Lilis Suryani, dimohon maju ke depan. Ananda Michael Septiano, putra Ibu Yati Yesila, dimohon maju ke depan.
Ananda Novansyah Chandra Fikolbi, putra Bapak Gunawan, Ibu Nani Damayati, dimohon maju ke depan. Ananda Praditya Galang Hutama, putra Bapak Tri Utomo, Ibu Lilis Widyawati, dimohon maju ke depan. Ananda Reza Ainun Nur Prasetyo, putra Bapak Sakimin, Ibu Tarni, dimohon maju ke depan. Ananda Tia Nur Kotimah, putri Bapak Rati, Ibu Ngatmi, dimohon maju ke depan. Ananda Vanessa Ulfi Saputri, putri Bapak Supriyono, Ibu Widyawati, dimohon maju ke depan.
Ananda Zaki Koirul Azam, putra Bapak Riyati, Ibu Triwulandari, dimohon maju ke depan. Ananda Saskia Olinda, putri Bapak Kasno, Ibu Yatun, dimohon maju ke depan. Terakhir, Ananda Sydney Farhani, putra Bapak Loso Ibu Simpen, dimohon maju ke depan. Acara penyerahan samir dan pemberian ijazah telah berjalan dengan lancar. Berhubung ini Pak Bapak Kepala Desa telah rawuh di tengah-tengah kita, maka acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada beliau Bapak Rudi Cahyono, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyerahan tropi peraih nilai tertinggi kelas 6 juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Kepala Sekolah SD Negeri 1 Contoh beserta Bapak Ibu Guru dan stafnya. Ya, saya hormati Komite SD 1 Negeri Contoh. Bapak yang saya hormati dari perwakilan dari SMP Negeri 3 Bulukerto. Yang saya hormati juga Ibu Guru Kepala Sekolah dan Guru TK Desa Contoh.
yang saya hormati wali murid SD Negeri 1 Contoh, dan saya banggakan, saya cintai anak-anakku murid SD Negeri 1 Contoh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diizinkan bertemu bertatap muka di Balai Desa Contoh ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di Yaumil Akhir. Bapak, Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai. Yang pertama, saya atas nama pemerintah Desa Contoh saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang pada hari ini telah dilepas oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru. Sekali lagi saya ucapkan selamat, jenjang dasar pertama sudah terlewati dengan baik, tinggal kalian meneruskan kembali ke jenjang dasar yang kedua di SMP. Oke, saya mohon anak-anakku ini tetap semangat belajar untuk ke jenjang yang berikutnya. Yang kedua, saya mohon maaf mungkin kehadiran saya agak terlambat Bapak, karena acaranya juga bersamaan dengan di SD 2 Negeri Contoh. Dan saya juga jadi wali, saya tadi ke sana, terus sana sudah selesai, terus ke sini. Sekali lagi saya mohon maaf keterlambatan kehadiran saya. Yang selanjutnya, pada hari ini anak-anakku yang kelas 6 dilepas oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Ini adalah awal anak-anakku sekolah di pendidikan dasar selama 6 tahun. Tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di Negeri Desa Contoh ini, telah mendidik anak-anak kami dengan sabar, dengan telaten, dengan kegigihan yang luar biasa. Sehingga pada hari ini bisa terlaksananya pelepasan anak-anak yang dari kelas 6. Sekali lagi hanya ucapan terima kasih atas keulatan panjenengan, anak-anak kami warga Desa Contoh telah dididik menjadi anak yang baik. Ya, selanjutnya kami matur kepada wali murid, pada wali murid yang hadir pada saat ini. Mestine terutama yang anak-anaknya yang saat ini duduk di kelas 6 jadi merinding. Ini adalah yang pertama dilakukan, ini adalah luar biasa. Terima kasih Pak Agung dan Bapak Ibu Guru yang telah melaksanakan ini dengan sangat luar biasa. Ini saya yang duduk di depan saja termelu merinding betapa hebatnya. Anak-anakku, terutama pesan pada anak-anakku, anak-anakku yang di Desa Contoh ini, kita sebagai warga Contoh, anak-anak Contoh, anak-anak Contoh, jangan kita minder, jangan kita sampai ketinggalan dengan anak-anak mungkin yang lebih ada di Kecamatan Bulukerto dan sebagainya. Walaupun walaupun kita anak yang paling pinggir, desa yang ada yang di paling pinggir, kalian tidak boleh minder. Alhamdulillah kemarin prestasi Pak Agung luar biasa yang telah ditunjukkan oleh SD Negeri 1 Contoh. Saya atas nama pemerintah Desa Contoh hanya mengucapkan terima kasih. Anak-anakku, anak-anakku yang saya banggakan, kalian ini adalah generasi penerus untuk Desa Contoh ke depan. Maju di maju tidaknya desa adalah tergantung dengan oleh generasi pemudanya, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya pintar, pasti nanti desa yang kita cintai ini, Desa Contoh ini akan menjadi lebih maju daripada saat ini. Pemudanya maju, anak-anaknya yang luar biasa. Saya yakin ke depan Desa Contoh akan menjadi yang desa yang sangat luar biasa.
Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak-anak kami dengan sabar, ulet, dan yang luar biasa. Semoga kebaikan panjenengan dicatat menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah nanti di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku yang pada hari saat ini sudah diwisuda, dilepas dari SD Negeri 1 Contoh. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa. Kemudian kita lanjutkan untuk penyerahan tropi peraih nilai tertinggi kelas 6 yang berprestasi dimulai dari juara 3 jatuh kepada Ananda Saskia Olinda. Putri Bapak Kasno Ibu Yatun dimohon maju ke depan. Beserta walinya. Peraih juara 2 Ananda Kanaya JC Octaviona, putri Bapak Suratni Ibu Rianti dimohon maju ke depan. Berikut walinya. Peraih peringkat pertama Ananda Vanessa Ulfisa Putri, putri Bapak Supriyono Ibu Widyawati dimohon maju ke depan. Kepada beliau Bapak Rudi Cahyono selaku Kepala Desa berkenan memberikan tropi penghargaan kepada putra putri kami. Selamat untuk anak-anak yang berprestasi, untuk anak-anak yang lain jangan berkecil hati. Tahun depan silahkan berlomba-lomba untuk meraih prestasi seperti kakak-kakak kalian ini. Acara selanjutnya adalah
pengembalian siswa kepada orang tua wali murid, kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Contoh, Bapak Agung Sunarputro Tanuwijoyo Sarjana Pendidikan, didampingi perwakilan siswa kelas 6, berikut Bapak Komite Sekolah, Bapak Sartun Sarjana Pendidikan selaku perwakilan dari wali siswa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Komite Sekolah selaku perwakilan dari orang tua siswa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terima kasih kami atas kehadiran Ibu dan Bapak wali orang tua siswa di sekolah kami ini. Terima kasih juga atas kepercayaan dari Bapak Ibu kepada kami yang telah menitipkan anak-anaknya bersekolah di sini dan mempersilakan mereka untuk kami didik. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Tidak terasa 6 tahun telah berlalu. Pada hari ini kami pihak sekolah harus melepas kepergian siswa-siswi kami yang sangat kami cintai dan mengembalikan kepada Bapak Ibu selaku orang tua mereka. Untuk yang terakhir kali, Bapak berpesan kepada anak-anakku kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMP ataupun ke MTs. Ada beberapa hal yang dari Bapak ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, jagalah selalu semangat belajar kalian. Yang kedua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, selalu menjaga nama baik sekolahmu dimanapun kalian berada. Dan yang keempat, jadilah anak yang berguna bagi semua orang, bagi negara, nusa, bangsa, dan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan putra-putri terbaik kami kepada Bapak Komite selaku perwakilan dari Bapak Ibu Wali Siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Contoh yang saya hormati, di dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, yang pertama, kami selaku wali siswa kelas 6 SD Negeri 1 Contoh dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka anak-anak kami kelas 6 SDN 1 Contoh yang pada saat ini telah lulus mengikuti ujian sekolah. Untuk itu hari ini saya terima kembali dengan ucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membimbing anak-anak kami sehingga telah bisa mengikuti ujian, telah lulus ujian. Oleh karena itu, tiada kata lain, kami selaku orang tua wali siswa mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu Guru berikan kepada anak-anak kami menjadi bekal untuk meniti masa depan anak-anak kami. Dan selanjutnya dengan ketulusan Bapak Ibu Dewan Guru yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami selaku orang tua wali siswa mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila anak-anak kami selama dalam bimbingan Bapak Ibu Dewan Guru ada tingkah dan laku yang kurang berkenan. Anak-anak kami nakal, mungkin sekali lagi kami mohonkan maaf kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Dan kami juga mohon maaf selaku wali siswa apabila selama ini, selama kami menitipkan anak-anak kami di SD Negeri Satu Contoh yang kami cinta ini, mungkin di antara kami wali siswa ada kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang berkenan kepada pihak sekolah. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Ya, itu yang bisa saya ucapkan, saya sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak Ibu Guru berikan kepada anak-anak kami menjadi bekal untuk meraih masa depannya, meraih cita-citanya demi masa depannya. Saya kira itu, kurang dah lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pengembalian siswa kepada orang tua murid yang telah diwakili oleh Bapak Komite Sekolah. Untuk acara selanjutnya, pidato perpisahan kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ananda Kanaya CC Octaviana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Satu Contoh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Satu Contoh, yang saya hormati orang tua serta wali murid berserta tamu undangan, juga kepada teman-teman dan adik kelas semua yang saya kasihi. Puji dan syukur mari kita hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan dan kelulusan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Satu Contoh dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Mewakili seluruh teman-teman kelas 6 SD Negeri Satu Contoh, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara ini. Saya dan teman-teman kelas ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf apabila selama ini kami banyak berbuat salah.
kepada Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih juga telah membimbing dan mengajarkan kami ilmu serta pelajaran yang sangat berharga. Kami berharap agar semua ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami. Untuk adik kelas, tetap semangat belajar dan jangan pernah putus asa. Terakhir tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang senantiasa menyayangi, mencintai, dan mendukung kami. Akhir kata, semoga kita dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan bisa meraih cita-cita. Sukses untuk kita semua. Di sini saya akan sedikit pantun. Hutan lebat namanya alas, luas terbentang ujung batas. Salam pepisan buat teman-teman kelas. Kenangan kita akan selalu membekas. Demikian pidato perpisahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Kanaya yang sudah mewakili dari teman-temannya siswa kelas 6. Kemudian pidato perwakilan dari kelas 5 akan disampaikan oleh Ananda Miftakul Husna. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Conto, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Conto, yang saya hormati orang tua, wali murid, beserta tamu undangan, juga kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan dan kelulusan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 1 Conto dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Di sini saya mewakili seluruh kelas 1 sampai kelas 5 mengucapkan selamat kepada kakak kelas 6 yang baru saja lulus. Kami harap kakak nantinya bisa tetap memberikan prestasi terbaiknya dimanapun kalian melanjutkan pendidikan. Seluruh prestasi yang sudah diberikan untuk sekolah ini akan menjadi motivasi dan batu loncatan kami dalam belajar. Kami harap kakak-kakak kelas 6 juga tetap menjaga semangat belajar dan selalu disiplin. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kalian. Saya sebagai wakil kelas 1 sampai kelas 5 ingin meminta maaf apabila selama ini terdapat salah kata maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perwakilan siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 yang telah disampaikan oleh Ananda Miftahul Husna. Kemudian acara selanjutnya adalah persembahan dari kelas 6.
datang kembali. Perpisahan bukanlah penghalang. Tak ada akhir untuk kita bertemu. Tak ada akhir untuk murid dan guru. Sama tinggal guruku, sama tinggal guruku. Foto bersama, silahkan yang seperti kemarin, yang depan ke belakang, yang putra-putra di depan. Yang dua belakang, sing dhuwur. Diingi mburi kalau. Bapak Ibu guru, foto bareng. Siap.
Jongkok saja, yang depan jongkok. Jongkoknya gini semua, podo. Kiri depan. Anu ini yang ngarep, karunnya keligi. Ya weh, rotok ngisor, ayo. Karunnya keligi, yang kiri depan, yang kiri. Kiri depan. Nah, yang kanan. Bon. Aja dhuwur-dhuwur, megangi ngene ta. Dah. Wis kowe ora sing ngene ngene. Ya wis, ya. Ora, iya. Ketok. Sing tengah rada mundur. Pegang kuwi anu ne. Bapak ibu gurunya masuk belakangnya. Orang arep lho ngene sik. Iya iya sedang kene. Ayo. Salah kono. Sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu, acara dilanjut. Selesai, 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 yo lain-lain.
acara yang terakhir adalah lain-lain. Untuk acara lain-lain yang pertama adalah penyerahan trofi lomba festival dan lomba seni siswa nasional. Juara nyanyi solo Ananda Aisyah Nur Hasanah dimohon maju ke depan. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Agung Sunarputra Tanuwijaya dimohon menempatkan diri. Untuk lomba berikutnya adalah lomba gambar bercerita. Juara satu jatuh pada Ananda Asyahra Syahda Saida dimohon maju ke depan. Untuk juara dua cabang seni kriya jatuh kepada Ananda Tasifa Yuvi Larasati dimohon maju ke depan. Untuk cabang seni tari sekolah kita mendapat juara tiga yang dibawakan oleh Ananda Askia Relistia Nafisa, Ananda Kalista Putri Sadira, dan Ananda Miftahul Husna dimohon maju ke depan. Kemudian untuk lomba mata pelajaran dan seni islami, kita memperoleh dua piala kejuaraan, yaitu juara dua menulis skot putri dimenangkan oleh Ananda Miftahul Husna. Kepada Ananda Miftahul Husna dimohon maju ke depan. Yang kedua, juara dua pengetahuan PAI dan BTQ dimenangkan oleh Ananda Askia Relistia Nafisa. Kepada beliau Bapak Kepala Desa dimohon untuk menyampaikan penghargaan. Bariki, bariki. Langsung.
Kita lanjutkan untuk penyelaran piagam penghargaan dimulai dari kelas 1 untuk juara kelas. Peringkat kelas ketiga diduduki oleh Ananda Sulfika Raka Prihana. Dimohon maju ke depan bersama orang tua walinya. Juara kedua, Ananda Aurel Asifa Nur Cahya. Dimohon maju ke depan. Untuk peringkat satu, kelas satu, diduduki Ananda Koiriah. Silahkan maju ke depan. Kemudian kita lanjutkan untuk peringkat kelas 2. Peringkat kelas ketiga diduduki oleh Ananda Hilal Arka Pratama. Dimohon maju ke depan. Peringkat kedua, Ananda Anissa Sabila Azahra. Dimohon maju ke depan. Peringkat pertama, Ananda Chelsea Aulia Kristian Utami, dimohon maju ke depan. Untuk kelas 3, peringkat ketiga jatuh pada Ananda Haidar Fatian Akbar. Untuk maju ke depan. Juara 2, Alifah Kasa Azhara. Juara pertama, Aska Fanurlana Abian Natama. Mohon untuk ke depan.
Terima kasih kepada Ananda kelas 3 dan wali siswa. Untuk berikutnya, peringkat kelas 3. Untuk kelas 4, untuk juara ketiga, Nabila Oktavia Putri. Silakan untuk ke depan. Untuk juara kedua, Aisyah Nur Hasanah. Untuk silakan tampil ke depan. Dan untuk juara pertama, Azahra Syahda Zaida. Silakan untuk tampil ke depan. Kita lanjutkan untuk peringkat kelas 5. Peringkat ketiga jatuh kepada Ananda Sahari Elvin Yudmandana. Silakan maju ke depan. Peringkat kelas kedua, Ananda Askia Relistian Nafisa. Dimohon maju ke depan. Peringkat kelas ke-1, Ananda Miftahul Husna, dimohon maju ke depan. Berikut Bapak Ibu Wali Murid. Demikian penyerahan piagam kejuaraan kelas 1 sampai kelas 5. Untuk anak-anak yang lain tetap semangat, karena juara ini bisa bergantian tergantung semangat anak-anak untuk belajar ke depannya. Jangan berkecil hati. Kemudian acara selanjutnya adalah pentas tari persembahan dari siswa-siswi kami, siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Contoh. Yang pertama adalah Tari Tortor. Tari Tortor ini akan dibawakan oleh Ananda Regina Aini Regina Putri, Putri Bapak Sarmin Ibu Susi.
Ananda Aisyah Nur Asanah, putri Bapak Sukat Ibu Marsi, Ananda Azahra Syahda Saida, putri Bapak Sumarno Ibu Trisni, Ananda Nabila Oktavia Putri, putri Bapak Narto Ibu Romi, Ananda Raisa Sanja Bilak, putri Bapak Galestiawan Ibu Ernawati, dan yang terakhir Ananda Sasifa Yuvi Larasati, putri Bapak Asep Indrianto Ibu Sri Wahyuni. Saya persilahkan. Tari Tortor adalah tarian yang berasal dari suku Batak yaitu Sumatera Utara. Tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini tari Tortor menjadi ciri khas suku Batak. Selamat menyaksikan. We'll be right back.
tepuk tangan untuk anak-anak kita. Jaranan. Lah wis omong Mbak Tresni urung. Wis omong Mbak Tresni urung. Penampilan selanjutnya adalah tari jaranan yang akan dibawakan oleh Ananda Albert, putra Bapak Setu Ibu Tati Yuliana, Ananda Sidan, putra Bapak Triyono Ibu Ika, Ananda Aska, putra Bapak Parlan Ibu Nurun, Ananda Erik, putra Bapak Karno Ibu Tamim, Ananda Faisal, putra Bapak Nasib Ibu Marsini, Ananda Haidar, putra Bapak Widayat Ibu Sitin, Ananda Kensi, putra Bapak Sarju Ibu Katni, Ananda Iksan, putra Bapak Katni Ibu Warsini, Ananda Hilal, putra Bapak Riyati Ibu Neni, dan yang terakhir Ananda Yuda Satrio Wibowo, putra Bapak Wagimin Ibu Rinem.
Terima kasih, beri tepuk tangan kepada anak-anak kita. Kemudian tari yang terakhir akan kita tampilkan adalah tari Cublak-Cublak Sueng yang akan dibawakan oleh Ananda Askia, Ananda Putri, Ananda Cinta, Ananda Husna, Ananda Putri, Ananda Aisyah, Ananda Asahra, Ananda Nabila, Ananda Raisa, dan Ananda Khifa. Kepada anak-anak dimohon mempersiapkan diri.
Terima kasih serangkaian acara demi acara telah kita lalui. Sebelum acara kita tutup, untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan SD 1 Contuk mengucapkan permohonan maaf jika dalam acara ini masih banyak kekurangan. Kami selaku guru dan karyawan Sekolah Dasar Negeri Contoh siap melayani masukan dan saran dari Bapak Ibu Wali Murid melalui grup kelas masing-masing. Dari evaluasi penyelenggaraan hari ini mungkin masih ada kekurangan. Kami juga mohon maaf atas perwakilan pribadi maupun sekolahan karena telah merepotkan Bapak Ibu Wali Murid dan Dani putra-putrane dari pagi mungkin karena keterbatasan biaya dan tenaga dari kami. Mungkin ini juga dapat menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan event-event selanjutnya. Baiknya bagaimana bisa kita diskusikan melalui grup kelas masing-masing. Demikian acara hari ini, jika kelas 6 masih ingin foto-foto juga masih dipersilahkan. Dengan selesainya acara hari ini. Demikian kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara menghaturkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.